Assalamualaikum. Gede-gede. Jangan laju-laju. Okay, buru. Satu, tadi kan ada satu, dua, tiga. Assalamualaikum. Kembali ke... Hei, mana punya majlis? Kembali, kembali. Assalamualaikum, orang kita kembali ke channel kami Kumbak Boys TV. TV ya? Buat apa? Tak tahu. Tak tahu. Masa intro dulu. So kali ni Kumak Boy nak buat konten paling baru tekan mana tu ampa tekan. Kali ni kami nak prank Aiman, nak prank buang dia. Buang ada tak pergi kan? Ha. Letak. Dibubarkan. Dibubarkan. Di mana mana tu? Cepat tenang tenang. Nak mana? 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 Ampa tengok dulu ah. Tengok. Ampa layan dulu. Best ke tak best? Jom, jom. Apa boleh buat intro kan? Okay, siap. Berapa star boleh buat intro kan? Kau ikutkan aku kan dalam video ni paling banyak tak? Ha, Iman? Ha?
Hang aku sudah memang tak banyak dalam video lah. Aku tak banyak dalam video tu. Aku tahu nak kerja. Aku tak salahkan hang ke tahan. Sebab kan kerja tu hang memang kata tak apa. Sebab selalunya cuma dia nak buat kena itu mari hang buat aku. Dah itu aku nak jumpa Iman. Dia tak janji, dia kata insyaAllah. Tapi setiap video tu kena ada juga kan? Kat 10 18 konten kita dah buat ada banyak dah. 18 video. So kita nak konten tu sebab tak cukup satu lagi. Kadang-kadang tak cukup satu orang, kadang-kadang full, kadang tak full. Kita nak jaga, kita nak buat video pun kita nak ada batas dah kan. Nak buat video pun. So, macam mana pandangan apa? Pandangan apa setelah kan? Macam mana Arif pandangan? Pandangan apa? Suka mandi je. Macam mana pandangan kepada apa-apa kepada Iman lah? Sebab Iman kerja rasa. Duduk. Macam mana? Cakap. Tunggu sekarang. Sebagai leader. Dah. Aku tadi terang lah ni. Aku dah terang tadi yang pun tak terang. Cakap. Arif, macam mana Arif? Aku rasa tengok dalam video tu kan. Bila tengok time Aiman kan, dia cakap tak tahu. Kadang dia cakap tengok pelan. Itu dia suka kata awal. Macam mana pergi mari? Macam mana? Aku rasa kan Aiman tak keluar dalam team ni. Sebab apa tu? Sebab dia kan selalu tak ada dalam apa ni? Video kita banyak kan dia tak ada. Maksudnya dia macam tak fokus lah. So macam mana? Sebab kali ikutkan kan? Kalau kita nak pergi mana-mana pun dia tiba video. Kira itu kan yang dia tak tambah sini sana. Pasal kita pergi rumah juga pun dia buat video. Aku leader ni aku tak sanggup dah. Aku tak sanggup nak buang ting-ting, nak buang orang macam ni. So sebab kawan kami lah. Tu dia pun ni jadi macam tak tahu sebab apa. Sebab apa daripada dalam diri dia pun aku tak tahu berfikir apa. Sebab dia pun tak suka hang ke, tak tahu lah. Sebab lepas sampai dalam macam ni sekali aku tak suka hang, aku tak banyak buang tu kan. Aku tak lah nak kata macam aku tak bagus, hang bagus eh. Cuma masalah tak tepati lagi sangat. So macam mana? Hello. Hello, my name.
Okey kan, nampaknya kami berjaya dan berhasil prank Aiman nak bubarkan dia dalam tim. Tapi tak tahu prank tadi ke tak sebab Anglang pun tengok kan. Dia pun tak cakap, saya cakap. Saya pun cakap. Easy pun. Ya, aku cakap. Aku cakap. Aku cakap apa ni. Aku cakap apa, kata nak prank. Janji kata nak aku cakap untuk dia nak bayar. Tapi tak tengok dia nak dia. Apa? Aku nak minta tolong, kalau kita ada konten, tapi tadi ada Madi cuba tadi, Madi sebut kelak dengan markah. Kepada dia tak lama kena aku. Kepada Marco Aiman tu kami nak minta maaf yang banyaklah sebab tapi tadi tu kesian saya tak kata Madi yang cakap tak boleh jaga. Goyang ni. Lagi, water goyang. So, apa sampai kat sini lah konten ni. Kalau masuk suka konten jangan lupa tekan like, share. Padu. Tekan. Bodoh. Bye. Assalamualaikum.